Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan KPK tidak perlu membentuk komite etik jika pimpinan KPK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Namun jika pimpinan KPK tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK segera harus membentuk komite etik. Komite etik itu untuk mengusut tudingan lobi politik dan sejumlah tudingan lain terhadap Ketua KPK Abraham Samad. Abdullah mengatakan komite etik sebagai pengawas internal KPK. Komite tersebut bertugas mengumpulkan bahan keterangan terkait berbagai tuduhan terhadap Abraham Samad. Kalau kecuali nanti kalau misalnya di Mabes Polri katakanlah misalnya mereka SP3K atau di pengadilan itu beliau bebas, maka KPK akan membentuk komite etik untuk memeriksa beliau terhadap dugaan.